Pesona Indonesia episode Januari 2021. Guys, Pesona Indonesia Kalimantan Selatan kembali mengajak kalian melongok ragam pesona dari Bumi Antaludin, Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Mengawali perjalanan kali ini, saya mendatangi Desa Tumbukan Banyu, Daha Selatan, Nagara. Disinilah berkumpul para pengrajin besi yang khusus mengolah batangan besi berasal dari pegas atau permobil maupun truk untuk dijadikan sebuah benda cenderamata khas Kalimantan berupa mandau. Guys, dari sekelumit informasi yang saya dapatkan, pengrajin besi atau mereka menyebutnya pandai wasi yang banyak menetap di Desa Tumbukan Banyu ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Secara turun-temurun, sejak zaman nenek moyang mereka dulu telah mewarisi kepandaian mengolah besi menjadi bila senjata tajam maupun alat-alat pertanian. Ini tentu bukan sekedar cerita semata, karena memang dahulu di wilayah Daha terdapat Kerajaan Daha. Dan sudah pasti memiliki empu atau seorang pandai yang ahli dalam membuat bila senjata untuk peperangan pada saat itu. Ini tentu bukan sekedar cerita semata, karena memang dahulu di wilayah Daha terdapat Kerajaan Daha. Dan sudah pasti memiliki empu atau seorang pandai yang ahli dalam membuat bila senjata untuk peperangan pada saat itu. Proses pembuatan sebilah mandau melalui beberapa proses dan hanya ditangani ahlinya masing-masing. Misal, ada bagian kelompok atau grup yang hanya menempa atau membentuk bahan besi menjadi bentukan mandau dasar. Dan masih ada lagi yang khusus menangani pembuatan gagang atau hulu mandau. Hulu mandau ini juga bermacam-macam, guys. Ada yang berasal dari kayu dan tanduk kerbau bahkan rusa. Lagi apa pian, Mang? Boleh-boleh mencoba lah. Boleh. Ini kayak apa nih? Ini masukkan ngenan. Ini masukkan ke sini. Iya. Ini pukul. Pukul. Iya. Nah. Ada kawah. Coba lagi. Pemirsa, ternyata tidak mudah untuk membuat mahakarya mandau seperti ini. Mang, lanjutnya lagi. Dan pemirsa, berbicara tentang souvenir, ternyata banyak sekali kerajinan khas yang ada di Kalimantan. Salah satunya adalah mandau. Mandau pada awal mulanya sebagai senjata tradisional yang digunakan oleh masyarakat Dayak. Dan pada saat ini sudah berkembang dan bisa dipesan oleh Anda sesuai dengan keinginan. Seperti yang satu ini adalah souvenir mandau. Kalau kita lihat, ini ada motif dan juga ukiran Dayak. Dan ini juga ada kuningan. Ini ditanam ya, Paman ya? Ditanam. Seperti ini. Ini masih belum jadi ya. Nah, kalau yang ini. Yang ini sudah jadi ya, Paman? Sudah jadi. Kita coba lihat. Nah. Wow. Ini yang sudah jadi dengan motif dan ukiran yang cukup simpel. Pemirsa, jika Anda mengunjungi Desa Tumbukan Banyu, Nagara, Hulu Sungai Selatan, jangan lupa untuk memesan mandau yang satu ini. Terima kasih, Lamang lah. Dan pemirsa, tetap ikuti kami terus di Pesona Indonesia. Pada zamannya, bentuk ukiran hulu mandau mencirikan dari suku Dayak Mana
mandau itu berasal dan siapa pemiliknya. Selain hulu mandau, sebilah mandau dilengkapi dengan kumpang atau sarung yang terbuat dari kayu yang dihiasi dengan ukiran maupun lapisan tanduk. Selain semakin mempercantik tampilan, kumpang juga bertujuan untuk melindungi bagian yang tajam agar tidak melukai pemegangnya. Biasanya, pada kumpang juga terdapat semacam kantong kecil untuk menyelipkan pisau penyerut. Guys, keindahan seni kerajinan tangan ini tidak hanya sampai di situ. Kumpang masih diperhias lagi dengan melilitkan akar bilah rotan atau kayu yang mereka sebut dengan simpai. Ya, jadi pemirsa bisa Anda lihat kalau yang ini namanya simpai. Biasanya Anda temukan di tangan sebagai gelang, tapi saat ini sebagai pengikat dari kumpang. Nah, kalau yang ini adalah salah satu bahan dari simpai, atau ini bahan utamanya. Guys, kalian mungkin pernah mendengar sebutan nama Loksado. Ya, Loksado merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Loksado terletak di Pegunungan Meratus yang menjadi lokasi wisata alam dan atraksi budaya masyarakat suku Dayak Bukit. Guys, sekarang saya lagi bertandang ke Loksado. Mau mencoba salah satu wisata alam andalan yang ada di sini, yakni Arung Jeram Amandit. Sebelum mengarungi arus deras Sungai Amandit, terlebih dahulu keselamatan tetap lebih diutamakan. Penggunaan pelampung penyelamatan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tentu menjadi awal sebelum menaiki lanting atau rakit bambu. Tidak hanya kelengkapan penyelamat, penumpang juga dibatasi hanya 3 orang saja, ditambah 1 orang joki sebagai pemandu lanting. Wah, pastinya seru nih. Apalagi saya dengar dalam penelusuran nanti, kami akan melewati rest area Riam Tantali yang kabarnya baru dibuat dan layak untuk disinggahi. Ada apa di sana? Kita lihat nanti. Pemirsa, saat ini saya akan mencoba bambu rafting atau yang dikenal sebagai balanting paring. Dulunya, bambu ini atau balanting digunakan oleh warga setempat sebagai alat transportasi. Nah, sekarang saya akan mencoba menguji adrenalin saya menyusuri Sungai Amandit. Seperti apa keseruannya? Tetap ikuti saya di Pesona Indonesia. Gitu ya nanti kan? Ya, tadi saya tentu tidak sendiri loh, saya ditemani para pecinta alam Hulu Sungai Selatan yang tergabung dalam generasi Pesona Indonesia Hulu Sungai Selatan atau mereka menyebutnya dengan Genpi. Genpi sudah terbentuk sejak lama, namun dalam beberapa tahun terakhir ini kegiatan mereka semakin maju dan berkembang. Tentunya dalam turut mempromosikan wisata yang ada di wilayah mereka, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Guys, arus Sungai Amandit saat saya menaiki lanting bambu ini cukup lumayan deras karena bertepatan dengan masuknya musim hujan. Tentu saja, ini semakin membakar adrenalin saya untuk dapat menuntaskan penelusuran kali ini. Menebarkan. Tak terasa penelusuran kami ini sudah berlangsung hampir 1 jam. Nah, kayaknya sebentar lagi kami akan mendekati rest area Riam Tantali dan sepasti kami akan singgah untuk beristirahat sejenak sambil menikmati kuliner khas yang ada di sana. Kira-kira kulinernya apa ya?
perjalanan kita menyusuri Sungai Amandi cukup, wah ini memang benar-benar menantang karena memang debit sungai air Amandit ini cukup tinggi. Era kemarin itu sempat hujan deras di kawasan wisata Lok Sado ya. Tapi kita tetap semangat, tetap di Busana Indonesia. Guys, rest area Riem Tantali lokasinya cukup strategis. Terletak di perlintasan Arung Jeram, tempat ini cukup asri dengan suasana alam yang menggoda, mengajak kita beristirahat sambil menikmati alam pegunungan, disertai suara arus air sungai yang melintas. Guys, di sini juga tersedia beberapa gazebo serta warung yang menyediakan panganan ringan. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di rest area. Apa sih guys nama rest areanya? Riem Tantali. Riem itu maksudnya? Air terjun, Kak. Ada air terjun. Oke, ini jadi pemirsa, saat ini saya sudah berada di Riem Tantali. Nah, menurut informasi, Riem ini adalah air terjun. Dan sepertinya perut saya udah mulai lapar. Kita akan mencari kuliner khas Lok Sado. Penasaran? Kita akan mencoba juga nanti ya. Dan yuk, makan! Saya nunggu di sini ya. Ya, kami cari minum dulu ya, Kak. Pesan satu. Oke, sim. Saya sebenarnya masih penasaran. Kabarnya ada kuliner khas masyarakat Dayak setempat yang mereka sebut humbal. Nah pemirsa, seperti yang sudah saya janjikan tadi, saya akan mencari kuliner khas Lok Sado. Dan sepertinya ada aroma-aroma kuliner nih. Kayaknya datang dari ibu itu. Nah, langsung kita datang ke sana ya. Bu, apa Tien, Bu? Ini kuliner dari Lok Sado namanya humbal. Humbal? Nah, pas banar. Ulun bolehlah makan ini, Bu. Oh, boleh, boleh. Nanti saya siapkan dulu. Oke, ulun tunggu di sana ya, Bu. Iya. Udah tiba nih, ini yang namanya humbal ya Bu? Iya, itu yang namanya humbal. Terus lauknya? Ini. Oh itu lauknya. Dibakar juga ya Bu? Iya, dibakar juga. Di dalam bambu. Apa namanya Bu? Iwak bapalan. Iwak bapalan. Ikannya ikan apa? Nila. Ikan nila ya. Jadi nanti dimakan sama nasi humbalnya, sama ikan ini, iya. Ikan nila. Oke deh Bu, saya ambil ya. Iya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Wow. Ini pemirsa, isi dari nasi humbal. Nah. Dan daunnya ini bukan daun yang sembarangan ya. Jadi memang benar-benar khusus. Kalau zaman dahulu, humbal ini kenapa bisa disebut dengan humbal? Karena saat warga itu yang berkebun atau yang berladang atau yang lagi berburu pemirsa, itu tidak membawa peralatan masak, melainkan menggunakan barang seadanya yang ada di alam. Nah, karena di Lok Sado ini alamnya itu melimpah ruah dengan bambu-bambu ini pemirsa, makanya makanannya atau nasi dan juga ikannya ini
dimasukkan di dalam bambunya, terus dibakar dan akhirnya jadilah humbang. Aku mau nyoba dulu ya pemirsa ya. Aroma-aroma bakarannya tuh nyengat banget. Terus ini ikannya nih, ikan nila. Wah, aku coba dulu ya. Enak. Jadi ini pemirsa, ini isi dalamnya itu ada ikan nila. Terus wah, emang bener-bener kearifan lokal karena menggunakan nanas. Dan yang pastinya ini makanan yang sehat karena sudah seger gitu ya pemirsa ya. Ini mengurangi kolesterol. Kita coba lagi yuk. Nah pemirsa, setelah tadi kita udah mencoba pedas yang luar biasa, dan juga tadi kita udah mengarungi Sungai Amandit yang ekstrim banget. Kita udah coba makanan ini yang enak, dan masih ada yang seru-seru juga seputar air nih pemirsa. Penasaran? Tetap ikuti Dini ya di Pesona Indonesia. Oke guys, wisata eksotis kami lanjutkan. Deras Sungai Amandit kembali menyapa, mengajak kami menikmati sensasi lanting bambu hingga tuntas. Akhirnya, penelusuran Sungai Amandit usai. Tapi kami masih meneruskan kembali penjelajahan wisata alam Dok Sado. Mana lagi ya? Kita lihat nanti. Pemirsa, saya sudah setengah jalan menuju air terjun Malanghit. Tadi sekitar 10 menit menggunakan sepeda motor dan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Tapi kalau misalkan pemirsa ingin merasakan suasana alam Lok Sado ini, Anda bisa berjalan kaki dan bisa menempuh sekitar 1 jam. Jadi ada perbedaan 30 menit. Tetap di Pesona Indonesia. Guys, menapaki kaki menelusuri jalan setapak cukup menyenangkan. Karena selain tidak terlalu terjal, jalannya pun cukup mudah dilalui. Oh iya guys, kami juga melewati ladang masyarakat suku Dayak di sini. Cukup unik mereka menanam lahan di area yang memiliki kemiringan. Mereka ternyata menanam benih dengan cara menugal. Belas menit penjelajahan, akhirnya kami sampai di air terjun Malanghit. Wow, ternyata air terjun Malanghit belum lama ini dibuka untuk umum. Tempatnya cukup indah dengan curahan air yang lumayan deras. Nah pemirsa, saya sudah berada di air terjun Malanghit. Saya ini adalah air terjunnya. Kalau bisa dilihat, tingginya tidak terlalu tinggi. Namun saya akan mencoba turun dari atas sana. Seperti apa ya sensasinya? Tetap ikuti di Pesona Indonesia. Turun
Mas. Apakah saya bisa? Ayo, Mas. Ayo. Sini. Sini segera. Saksikan terus Pesona Indonesia selanjutnya. Indonesia itu indah.